Kondisi SDN 4 ini kan berada di atas perbukitan. Jadi kalau terjadi hujan yang ekstrim, bisa saja sekolah kita akan terbawa longsor gitu. Tentang gempa juga, beberapa saat yang lalu kita Lombok Utara ini kan dilanda gempa gitu. Jadi sangat bagus kita sampaikan apa yang harus kita persiapkan, sebaiknya kita persiapkan sebelum gempa itu. Menurut saya penting untuk saya dan teman-teman tahu tentang bencana. Soalnya kalau tiba-tiba mungkin bencananya kayak gempa, agar kami bisa tahu caranya untuk berlindung, caranya untuk pada saat gempa itu bersikap bagaimana saat terjadi gempa. Sekolah adalah institusi yang memiliki peran strategis untuk memberikan pemahaman terkait kebencanaan kepada para murid, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana terhadap anak. Peristiwa alam yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas vulkanik. Anak adalah salah satu pihak yang rentan terhadap resiko bencana. Kesadaran itu yang mendorong Konselata untuk merumuskan modul pembiasaan terhadap bencana bagi murid sekolah. Tiga hal yang memiliki ciri penting ya. Pertama, dari sisi substansinya, dia bisa membuat siswa untuk terbiasa menghadapi situasi darurat. Kemudian kedua, dari segi proses pelaksanaannya, tidak mengganggu jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya modul itu kalau diterapkan membuat siswa menjadi senang, ya, tidak bosan. Sebagai kepala sekolah sudah menginstruksikan, sudah memberitahu kepada teman-teman guru ini supaya program modul ini di setiap mata pelajaran yang ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa alam selalu diselipkan di sana. Apakah itu gempa, tanah longsor, puting beliung. Nah, ini kami sisipkan di setiap mata pelajaran yang ada yang masih ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa alam. Bencana. SDN 04 Tegalmaja adalah salah satu dari 10 sekolah di Lombok Utara yang sudah menerapkan modul pembiasaan. Kesadaran untuk menerapkan modul tidak terlepas dari besarnya resiko bencana yang dihadapi oleh sekolah. Menyampaikan modul itu kita memberikan lagu. Ya. Lagu ada lagu gempanya sehingga mereka itu ceria menerima modul itu. Dengan cara memberikan, pertama kita berikan ada istilahnya tepuk gempa. Kemudian ada lagu gempanya juga. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang kalian keluar secara pelan-pelan. Lindungi kepala. Cari tempat yang aman. Begitu kita bunyikan sirine, mereka akan tahu apa yang mereka lakukan begitu, walaupun saat itu sedang belajar. Para guru diharapkan memiliki kreativitas dalam menyampaikan materi kebencanaan agar mudah diserap oleh para murid. Konselata memang mengharapkan agar modul ini dapat dikembangkan oleh para guru sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah. Jadi harapan replikasi melalui proses formal dengan mengungkapkan dan mendorong dinas untuk mereplikasi ke sekolah yang lain juga dengan cara forum sekolah ini. Forum sekolah ini dibentuk untuk saling berbagi pengalaman, saling berbagi pengetahuan, juga untuk mengkonsolidasikan kebutuhan-kebutuhan mereka
supaya bisa terungkap atau tersampaikan kepada pengambil keputusan, karena sekolah sendiri kan bukan apa pihak yang mengambil keputusan menyangkut program-program pengurangan risiko bencana. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, sembunyi di kolom meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari ke tanah lapang.